Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Sahabat, saudaraku dimanapun berada, khususnya pecinta channel Padepokan Nur Muhammad dan umumnya seluruh bangsa Indonesia dan seluruh alam yang tak terlihat oleh kasat mata ini, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan malam hari ini kami akan memohon pertolongan Allah dan mengetahui sisi gaib dibalik kesuksesan Ananda Farel Prayoga. Ya, asbab atau wasilah dengan Bapak Presiden, akhirnya Ananda Farel Prayoga menjadi anak yang sukses dan kebanggaan lahir desa, dan kebanggaan khususnya kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Kalau sisi pandangan dunia semuanya sudah tahu, tapi sisi gaibnya, pandangan gaib kami ingin tahu ya, sesuai dengan permintaan saudara kita untuk menghadirkan, untuk mengetahui sisi gaib ada apa di sebalik itu. Sebaiknya akan kita mulai, mudah-mudahan Allah yang doanya, mohon doanya ya nanti kita bisa mengambil manfaatnya. Ya Allah, bangga kuasa dengan sekuasa, ya Allah. Kita yang hak, ya Allah, kekuasaan dengan kebaikan Rasulullah dan malaikat kami, guru-guru kami, orang tua kami, guru kami, hamsin muslimat doa kami, ya Allah, hadirkan muslim pandangan sikap, ya Allah. Balik kesuksesan Ananda Farel Prayoga, ya Allah. Kuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf repotek dulu ya Allah, kalau dia penyusup gak benar yang disampaikan. Kembalikan ke tempatnya ya Allah dengan izin Allah. Allah, Allah, Allah. Maaf. Ini dengan apa ini? Dengan bangsa Jin atau bangsa apa ini? Gih. Nan? Gih. Oh, bangsa Jin atau yang Jin. Tapi sudah Islam. Alhamdulillah, sampun. Ampun. Ini bahasa biasa bahasa Jawa ya? Nggih. Ini bahasa Jawa dirubah aja ini di enggak Allah pahamkan bahasa Indonesia dengan tepat dan benar, dengan tepat. Bisa sambungan bahasa Indonesia ya Allah dengan pita suaranya. Bahasa Indonesia saja ya, biar lebih nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan bahasa Indonesia, ya Allah, pahamkan kuasa penyelamat, ya Allah. Karena Allah yang hebat, yang maha kuasa. Berikan maha kuasa. Insya Allah, ya, saya paham. Insya Allah. Insya Allah. Ini, saya panggil apa ini? Mas atau apa ini? Dik. Panggil Dik. Dik Farel. Oh. Sampean ini siapa ini? Mau dipanggil Dik Farel ini? Penggemar. Oh, penggemar. Penggemarnya Mas Farel. Ya. Saya panggil. Oh, kok dibanding-banding. Saya suka itu. Oh, gitu.
Ya dibanding-bandingin sebenarnya nggak boleh banding-bandingkan ya. Wong bagiane dhewe-dhewe dibandingno. Ya banding-bandingkan ya ya apa ustaz ya nggak boleh bandingkan anak-anaknya dibandingkan anaknya ini pinter, anaknya ini misalnya belum pinter ya nggak boleh dibandingkan ya. Ada yang kaya yang miskin juga nggak boleh dibanding-bandingkan. Ini ada yang pandai, ada yang belum pandai juga nggak bisa nggak boleh dibanding-bandingkan ya. Sebenarnya itu ya. Tapi senang nyanyi lagu itu ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa, tapi senang ya, senang lagu itu. Saya sering ajak anak-anak untuk nonton. Oh. Itu. Sampean juga bisa mengaruhi anak-anak untuk nonton. Oh, iya. Oh. Semua itu teman-teman saya banyak. Ajak nonton. Oh, gitu membisi. Iya. Oh iya. Pantesan banyak yang nonton ya. Ya iyalah. Oh, emang bagus ya. Iya. Joget-joget itu. Tapi waktunya ngaji ya, ngaji waktunya. Ya itu. Sholat ya sholat. Enggak joget dok. Tapi senang ngaji. Nyanyi, ya anak-anak juga banyaknya nyanyi lagu itu ya. Ya anak-anak, iya orang dewasa juga nyanyi lagu itu. Ya lagunya orang dewasa kok. Orang dewasa. Yang nyanyikan Mas Farel. Jadi viral. Iya, viral ini ya. Saya ikut senang. Iya. Iya, tadi saya mau tanya ini, saya panggil D aja ya. Saya tanya D ini. Saya suka. Iya, saya panggil D aja. Di sebalik kejadian ini, ya segi alam sana, alam. Kok Mas Farel ini bisa viral, akhirnya Mas Devarel ini, Devarel bisa sukses itu gimana? Sampai ngetahui sudut pandang sampean. Ya dari usahanya, dia semangat, semangat. Anaknya semangat? Iya. Cita-citanya, wais, gak ada yang dipikirkan lagi. Penting cita-citanya terlaksana gitu. Gitu ya. Terus dia bakti sama bapaknya. Sama orang tuanya nurut ya? Gak pernah malu diajak ke sana sini. Ikut saja. Menurut ya. Sekolahnya juga sungguh-sungguh. Sekolahnya ya. Sekolahnya gimana? Tanya sendiri. Tapi bakti ya sama orang tua orang tuanya. Iya itu. Dulunya beliau siapa? Dek Farel ini sederhana ya dulunya ya. Sekarang miskin dulu miskin. Iya biasa. Sekarang sudah beli. Bisa beli mobil, bisa renovasi rumahnya, iya. Bahagiakan kedua orang tuanya, sekarang itu ya terkenal di mana-mana ya. Saya yang ajak-ajak nonton. Ya nonton. Ya. Tapi saya suka dia. Dia bakti dulu. Baik ya anaknya. Baik. Tidak pernah malu-malu gengsi, gak pernah dia. Iya. Itu apa adanya dulu. Sana sini ngamen gak apa-apa dia dulu. Ngamen juga itu? Iya. Zaman sama bapaknya itu. Oh sama bapaknya? Terus ditemu sama itu guru-gurunya nyanyi itu. Oh akhirnya dikenalkan itu ya. Tadi ya lantaran Bapak Jokowi juga ya tadi terkenal ini. Bapak ya. Jokowi mah sudah terkenal baru dipanggil. Diviralkan gitu. Diviralkan? Iya dulunya sudah terkenal. Baru dipanggil Pak Jokowi. Oh gitu, gitu. Tapi terkenalnya belum yang besar gitu ya. Ya iya lah umurnya yang manggil presiden loh. Setelah presiden baru benar-benar. Itu nyanyi apa itu? Joko Tingkir itu viral dia sama. Iya. Siapa itu? Gak tahu saya. Itu wasilah beliau juga ya sebenarnya juga. Tapi dari pandangan sana gimana? Ada apa lagi itu? Kok bisa seperti itu ya? Kalau yang sampai ngetahui sisi lain. Ada apa kok ada hubungannya dengan sebenarnya kan mau nyanyi Joko Tingkir, ya kan? Kan sekarang itu sebenarnya Joko Tingkir itu kan walinya Allah, ya kan? Ya kan? Tapi ya. Ada yang diplesetkan karena
tidak kurang ngerti, kurang paham sejarah itu, akhirnya tidak jadi dinyanyikan. Ada hubungannya dengan Wasilah Jokowi, orang berhormat, juga ada hubungan dengan Joko Tingkir, ya kan? Joko Tingkir kan walinya Allah. Tapi itu berkahnya Joko Tingkir itu, viralnya Barel dari situ. Iya, ya barokahnya dari Joko Tingkir itu ya, dilewatkan itu ya. Viral dia. Viral, barokahnya itu juga ya. Kalau nggak gitu sih nggak tahu. Nggak tahu ya, itu dari barokahnya restunya para wali-walinya Allah. Yang penting dia itu bakti itu loh. Bakti ya sama orang tua. Iya. Orang tuanya itu nggak bisa berdoa, cuma mohonnya itu loh, benar-benar gitu. Nggak bisa doa yang pakai bahasa-bahasa apa itu nggak bisa. Iya, iya. Doanya dari sini apa gitu. Iya. Memang sederhana sekali ya sebenarnya ya. Betul dari Banyuwangi ya, betul itu ya. Dari Banyuwangi. Gak tahu saya desanya di mana, tapi dari Banyuwangi ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Farel ya, Cik Farel tambah baik ya, tambah sukses juga ya. Sekarang tambah rajin belajar dia. Setelah ketemu Pak Presiden. Tambah rajin belajar. Dulu mamunya nyanyi terus gitu karena kepengen dapat uang itu ya, karena enggak sekarang kan sama saya sampaikan yang peduli yang beliau lantaran itu sebenarnya hakikatnya Allah ya, dilewatkan Pak Presiden, dilewatkan Bapak Gubernur, dilewatkan Bapak Prabowo mungkin atau yang lain-lain, beliau yang peduli. Oh kok tiba-tiba Jodoh. Ini semua nama adalah. Saya sedih benar. Gimana? Saya sebenarnya sedih. Sedih ada apa sama sedih? Enggak enak dibanding-bandingkan. Oh, dibanding-bandingkan enggak enak ya. Memang enggak boleh. Ini penyakitnya. Jodoh kita kadang itu bandingkan. Ini bisa begini, ini enggak bisa. Padahal Allah itu kan memberikan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah baik, ada yang belum baik, gitu kan. Yang sebenarnya nggak boleh dibandingkan. Yang gitu ya. Itu ada hikmahnya sebenarnya ya. Bukan sekedar nyanyian. Tapi saya suka itu. Gimana? Saya suka pokoknya kok. Lagu itu suka kamu ya? Suka. Iya. Kalau masalah yang nonton banyak, iya, nonton yang banyak yang nonton. Itu ya, ada campur tangan. Iya. Saya sama teman-teman. Ada. Iya. Dari yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Di samping ada doanya masyarakat, yang ada yang bagus. Orang tuanya. Ada barokahnya dari Bapak Presiden, juga ada yang sisi yang lainnya nggak kelihatan ya. Ya. Tapi orangnya kan nggak tahu. Mereka orang-orang tertentu saja yang tahu ya. Iya. Iya. Semuanya itu kan saking kuasanya Allah Maha Kuasa, ya? Ya Allah. Cucu sini banyak nyanyi. Apa? Nyanyi. Banyak. Banyak yang nyanyi. Iya, anak-anak ya banyak yang nyanyi. Iya, karena lagi viral ini ya, ikut-ikut nyanyi. Tapi saya nggak bisa nyanyinya. Gak usah. Jelek. Kalau saya nyanyi ya jelek. Suaranya itu larian, iya larian nonton ya, suaranya nggak enak soalnya. Bakat nyanyi ya, bakatnya apa? Bakatnya apa? Menyejukkan. Bakatnya apa bakatnya? Menyejukkan apa? Orang-orang. Ya itulah pokoknya. Iya. Apa itu bahasanya tuh? Gak tahu. Menyejukkan itu kamu itu. Menyejukkan. Gak nyanyi gak bisa. Nyanyi gak karu-karuan kok nyanyi ya. Jadi gak bisa nyanyi. Menyejukkan, ngambilkan air minum. Bukan. Apa? Bukan. Ini loh. Es, ngambilkan es. Apa itu menyejukkan apa itu? Apa menyejukkan itu? Ruhani. Oh gitu. Ini
kau. Ya. Enggak provokator ya. Enggak provokator, enggak. Enggak menghujat-menghujat provokator, jelek-jelekan itu enggak ada. Enggak itu ya. Enggak cocok ya. Jelek-jelekan cocok enggak saya? Ya Allah. Tapi itu jelek-jelek. Ya enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan yang jelekan saya diampuni sama Allah, rezekinya tambah banyak. Oh, ini ya. Ini loh. Ini yang mengejutkan. Nah, seandainya ada yang itu wajar, om. Sama jangankan saya biasa, kadang orang-orang suci, orang-orang mulia aja masih dijelekkan. Jangan jangan Nabi aja disalahkan. Saya padahal beliau itu enggak ada kesalahan, tapi saya orang biasa. Tapi mudah-mudahan apalagi saya. Iya. Apa dapat? Iya, mudah-mudahan yang seandainya ada yang ya suka dan jelekkan, mudah-mudahan diampuni Allah, dirahmati Allah, rezekinya tambah banyak. Ya, beliau selamat dunia dan akhirat. Ya, dan saya juga mudah-mudahan saya dijadikan oleh Allah jadi hamba yang baik. Ya, pacar baik ini. Nah, saya doakan ya. Iya. Sama Mas Farel juga. Iya, saling mendoakan. Iya. Tambah baik. Iya. Ya. Doakan. Saling doakan ya Allah, dengarin ya Allah, doa Rasulullah dan guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Nur Mas Farel. Keluarga keluarganya dirahmati dari Allah. Sukses selama-lama, sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Terima kasih. Jadi karena saya katakan mohon sama Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Biar nanti langgeng ya, biar apa terus, tidak hanya sekilas saja bahwa saya kentok, tapi benar-benar membawa hidupnya terlantar tambah barokah ya, tambah sukses ya, tambah berhasil ya, ananda, manfaat untuk manfaat orang sekitarnya, tetap taat sama kedua orang tua, tetap belajar. Tapi saya apa ngajinya kurang. Iya, dia mau ngaji. Karena mungkin masih nyanyi-nyanyi terus, yang kepinginnya dapat sesuatu ya. Karena insya Allah mudah-mudahan nanti ya, ananda ngajinya kenteng, ibadahnya kenteng, sekolahnya juga kenteng ya. Itu ya. Ya, saya makasih ya. Sama-sama. Ya, ya. Saya terima kasih berjanji di sini. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih doanya ya. Ya, sama-sama kita saling mendoakan, sama-sama hamba Allah saling mendoakan ya. Farel ya. Mau pergi dulu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, itulah dialog kami dengan sisi gaib di balik kesuksesan ananda Farel Prayoga. Kami tidak memandang sisi dohirnya, karena di sebalik suatu itu pasti ada Allah di situ. Campur tangan Tuhan rasanya, walaupun jangan dibahasakan tangan gitu, jangan seperti itu, karena Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak sama dengan apapun dan siapapun dari Allah. Jadi di sebalik suatu itu pasti tidak berlepas dengan Allah. Jadi jangan lihat pada dohirnya saja, memang beliau pelantara apa presiden yang berhormat itu wasilah, itu pelantara. Dan wasilah mungkin ada yang merugikan, mengenalkan itu semua, itu kan wasilah. Tapi kata tetap pertolongan Allah, pertolongan Allah. Kita harus melihat sisi zahir dan sisi batin. Jangan lihat manusia saja, tapi maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah itu yang harus kita pandang, kita perhatikan. Jadi tidak hanya memahami pandang zahir, tapi juga pandang di balik itu ada apa? Ada pertolongan Allah. Disebutnya lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, mohon maaf. Ada baiknya diambil hikmahnya. Dan putra putri kita, mudah-mudahan di putra putri yang barokah, soleh solehah, ini berguna bagi agama, nusa bangsa, menyongsong generasi yang akan datang ini. Generasi yang tauhidnya, akidahnya kuat, akhlaknya mulia, ilmunya
agak mumpuni di bidangnya masing-masing. Hanya jadi Mbak Putri yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mereka pemimpin bangsa nanti jadi orang-orang besar, ya, yang bisa dan tidak memaknai saja, tapi benar-benar berperan untuk Indonesia tercinta ini atau Nusantara tercinta ini. Mohon maaf apabila ada hal apapun yang kurang berkenan atau yang kurang sependapat dengan cara kami, ya mohon maaf dan setelah-setelahnya dan kami memaklumi bersama-sama dan saya doakan yang cinta dengan channel Pak Dr. Nur Muhammad maupun yang belum suka, ya mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Bukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu berkah, dan hidupnya nanti asal mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.